Pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Skadau periode 2022-2027 akan dilantik Rabu 18 Januari 2023 ini. Pelantikan tersebut akan dilaksanakan di Rumah Betang Ion Center, Kota Skadau. Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Skadau menggelar konferensi pers Senin 16 Januari 2023 mengenai jadwal pelantikan pengurus DAD Kabupaten Skadau periode 2022-2027 yang akan dilaksanakan Rabu 18 Januari 2023. Ketua Panitia Pelantikan Henry Alpius mengatakan persiapan pelantikan terus dimatangkan oleh pihak panitia. Selain tempat acara, panitia juga sudah berkoordinasi dengan paguyuban Dayak agar bisa hadir dalam pelantikan tersebut. Dalam rangka mensukseskan pelantikan Dewan Adat Dayak terpilih, maka kami panitia diberikan tugas untuk menyelenggarakan menyiapkan segala sesuatu terkait dengan pelantikan Dewan Adat Dayak. Jadi pada intinya bahwa acara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 pukul 9. Sementara itu, Ketua DAD Kabupaten Skadau terpilih Jeprai Rajatuga mengatakan, DAD merupakan wadah pemersatu semua etnis Dayak. Ia berharap DAD mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat Dayak di Kabupaten Skadau. Pada dasarnya, pada intinya bahwa kami, saya selaku Ketua Dewan Adat Dayak terpilih, periode 2022-2027 ingin supaya Dewan Adat Dayak ini adalah bagian dari pemersatu masyarakat Dayak. Pelantikan pengurus DAD Kabupaten Skadau periode 2022-2027 akan dilaksanakan di Rumah Betang Yup Center, Kota Skadau. Dari Kabupaten Skadau, kontributor YTV Abdus Syukri mewartakan.